Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam semoga junjung kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang damai ini kita diberi kesempatan, kenikmatan untuk berkumpul di pendopo yang penuh berkah ini, insya Allah ya, amin. Pendopo Panatagama. Di sini kita apa sih? Kita jadi apa sih? Ini acara apa? Solawat kanjeng Rasul. Ya, jadi malam ini. Insya Allah. Itu hostnya. Oh, hostnya kita ya. Ya, malam ini kita akan membawakan acara sebuah acara solawat kanjeng Rasul. Jadi malam ini kita bakal selawat bareng. Enggak cuma selawat ya nanti ya. Ya. Ada syair-syair juga. Syair-syair ya nanti ya bikin kepo lah. Kalau di Islam ya. Lalu teman-teman kayak ini ya. Seger-seger ya masih ya. Baru awal-awal. Apalagi ya, kita semangat. Ada tamu undangan kami hormati. Banyak banget ini takmir masjid. Jadi luas banget yang ikut. Dijikan loh saya tuh di belakang tadi jenggerak. Wah, saya tadi katanya gimana ya? Tadi katanya gini. Mungkin yang pertama kita buka saja acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu lanjut acara yang kedua yaitu pembacaan saya Ar-Rahman yang diikuti oleh pembacaan Al-Qur'an dan ditutup dengan Al-Qur'an. Ya. Apa hubungannya sama ketiga itu? Nanti kita tagih lah. Setelah pesan-pesan pasti ada hubungannya. Oh, iya. Kasih saya waktu dan tempat kami tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.